بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai curahan hujan yang bermanfaat. Kalau semua kita berdoa, insya Allah tidak terjadi banjir. Akan terjadi hal-hal yang baik. Ada juga doa yang lain. Jadi Nabi SAW lagi khutbah. Kemudian ada satu orang datang. Lalu dia seperti orang yang tergesa-gesa, punya hajat. Tapi ini khutbah Jumat. Maka dia mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Teriak-teriak depan masjid. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ada apa dengan kamu? Dia bilang, Ya Rasulullah, sesungguhnya tanah-tanah kami kering, tumbuhan-tumbuhan kami mati, hewan-hewan kami mati. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menurunkan hujan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perawi hadith ini, waktu itu aku mengangkat kepalaku ke langit dan aku temukan langit seperti kaca. Enggak ada awan. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, turunkanlah hujan buat kami, turunkanlah hujan buat kami. Kata Anas bin Malik, demi Allah, belum Nabi SAW menyelesaikan khutbahnya kecuali sudah gelap suatu Madinah dan turun hujan. Dan kami tidak menyaksikan matahari selama sepekan. Jumat yang selanjutnya, rupanya orang yang sama minggu lalu datang. Lalu mengatakan lagi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tanya, ada apa? Kata dia, Ya Rasulullah, binasa binatang-binatang kami, pohon-pohon kami, karena banjir. Hujan tidak berhenti-berhenti. Mohon kepada Allah SWT agar diberhentikan hujan ini. Nah, di sini Nabi ajarkan sebuah doa. Maka Nabi baca, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah ini ya, berbaik buat kami dan bukan berbahaya buat kami. Allahumma alal akami wal zirabi wa manabi isyajar. Ya Allah, jadikanlah air-air ini terserap oleh ya, dahan-dahan, lereng-lereng gunung, pohon-pohonnya. Jadi ini juga termasuk doa agar tidak terjadi bencana-bencana yang tidak diharapkan dari hujan tersebut.